Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wanda Mastermind. Kita kembali lagi bermain Taps dan hari ini kita bakalan buat unit apa? Mengikuti meme yang sedang viral, kita bakalan buat sesuai request dari Queen dan orang mistis serta Fabian Evandi. Oke, next buat Thomas Slebel. Oke, Slebel sekali, dingin banjir. Oke, kenapa Thomas Slebel dingin? Apakah karena dia cool atau emang sifatnya dingin? Kayaknya sih karena emang sifatnya cool ya. Oke, seperti apakah Thomas Slebel versi Taps? Let's check it out. Oke, Mr. and Mrs. Dan inilah dia, Thomas Slebel. Kenapa Slebel, coy? Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya dari Thomas Selby, jadi Thomas Slebel. Emang mirip sih, Selby, Slebel ya, Slebel. Oke, inilah dia Thomas Slebel ya, Mr. and Mrs. Ini baju-baju dibuat oleh Mr. Zero. Jangan lupa subscribe juga ya, channel Mr. Zero, oke? Okay? Oke, Mr. and Mrs. ini mirip banget topinya, jasnya, oke, semuanya, senjatanya. Dan senjatanya, kita kasih projectile sesuai komen tadi ya, dingin banget. Oke, dia pakai icicle. Jadi dingin beneran ini orangnya ya. Oke, dan ini di ability-nya ada tinjuan, ada marah ya. Dan orang-orang bakalan takut lihat dia. Ada fear, lalu bisa dodge. Oke, Mr. and Mrs. coba kita tes ya. Let's go. Thomas Slebel. Wow, nembak ke atas dia. Wah, nge-lag, cok. Oke, okay, ulang. Oke, okay, ulang. Tuh, dia nembak ke atas, cok. Oke, okay, pamer dia. Oke, okay, dingin banget. Wow, musuhnya didinginin sama dia. Oke, okay, nice. GG sekali. Satu tewas. Oke, terus tembak bro. Oke, berbahaya coy. Oke, musuhnya takut ditendang sama dia. Gigi banget. Oke, tembak lagi. Nembaknya kok begitu sih? Pakai dari samping, dari ketek gitu senjatanya. Oke, ditinju. Wah, GG banget. Oke, dingin sekali. Wow, dingin banget, jir. Oke, ayo ditendang-tendang lagi. Tersisa cheerleader. Ayo cheerleader, tembak cheerleader ya. Iya, meleset coy. Nembaknya jangan kayak gitu, cok. Kok dari belakang sih? Ayo, ya benar. Ya, malah ditakutin sama dia. Oke, yang penting udah berhasil ya, misalnya bisa ngalahin pasukannya. Oke, ini cheerleader mah nggak ngaruh sama pertarungan. Oke, oke, ini random banget dan lembak-lembaknya. Oke, Thomas Slebel sudah jadi. Ese. Keren ya. By the way, startnya ini 10.000 Mr. Mrs. Damage-nya diturunin 0.8 doang. Oke, okay, gak apa-apa. Biar pertarungannya lama ya Mr. Mrs. Dia biar musuhnya itu beku. Oke, okay, kita simpan. Oke, okay, dan tentunya Thomas Slebel punya anak buah Mr. Mrs. Dan ini dia anak buahnya. Anak buahnya pakai pisau aja ya, karena anak buahnya tuh tidak dingin. What? Oke, okay, ini dibuat oleh Mr. Zero. Semuanya dibuat Mr. Zero hari ini Mr. Mrs. Oke, okay, dan ya dia cuma memakai pisau aja, pisau dapur, pisau untuk motong daging ya. Dia bisa menghindar. Oke, okay. Darah anak buahnya cuma 2000 aja, dembeknya 0.6 Mr. Mrs. Oke, okay. Biar cepat mati ya, namanya anak buah ya, buset, biar cepat mati. Oke, okay. Oke, okay, Mr. Mrs. hari ini Mr. Zero banyak buat unit Mr. Mrs. buset. Oke, okay. Untuk jadi musuhnya Thomas Slebel, siapakah dia? Tentu saja ada Takia Genji. Yeay, keren banget, mirip banget rambutnya bro, diikat ke belakang gitu ya. Takia Genji, bajunya juga baju-baju anak sekolahan di Jepang. Oke, okay, serba hitam. Tali pinggangnya juga. Oke, okay, ada yang ke samping gini. Oke, okay, oke, okay. Mirip banget, bro. Oke, okay, jadi Takia Genji, bagi yang nggak tahu, nama sekolahnya itu Suzuran. Itu sekolahnya suka banget tawuran tiap hari, misalnya. Makanya namanya ini. Hari ini kita bakalan tawuran, ya. Oke. Okay. Dan Takia Genji adalah penguasa sekolahnya ya, Mr. and Mrs. Dan darahnya juga 10.000 untuk mengimbangi. Nanti kita bakalan tawuran versus Slebel, Mr. and Mrs. Oke, okay. Dan senjatanya ini ya, Mr. and Mrs. Pakai Your Punch. Ini adalah senjata yang lumayan lah, Mr. and Mrs. Apanya maksud? Tidak ada sarung tinju, aksesoris, nggak pukulan normal gitu loh. Oke, okay. Ya gitu ya, Mr. Ini mirip pakai sarung tinju, tapi sarung tinjunya nggak ada. Jadi bisa damage-nya dikali-kaliin ya. Kalau nggak ada senjatanya, dia ya damage-nya nggak bisa ditambah. Tapi ini damage-nya malah dikurangin. Oke, okay, biar gelutnya lama ya, Mr. Mrs. Oke, okay, Takia Genji kita simpan. Dan selanjutnya ada Serizawa. Woo,
ganteng banget bro, Babang Serizawa, mirip banget, belateng ah. Oke, ini dia baju-bajunya. Dia pakai rambut Apollo hair ya, bisa-bisis karena Apollo hair yang belateng ah. Terus kalian warnain. Oke, dia juga bergelut pakai your pants juga ya. Oke, dan Serizawa sudah jadi GG sekali. Oke, coba kita tes. Let's go. Main tabrak aja dia coy. Oke, tendang-tendang. Oke, sakit sekali bro. Tinju. Come on. Tendangnya kok tendang mulu. Ayo, let's go, let's go. Pasti bisa diratain ini satu geng. Dia adalah salah satu yang terkuat di sekolah Suzuran. Oke, buis. Keren abis bro. Dah, jatuh dia. Oke, maju Serizawa. Let's go. Yo, 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 lawan Da Vinci Tank. Bisa nggak ya menang dia? Come on. Tendang. Oke, langsung tewas bro protektor. Oke, mutar-mutar. Oke, langsung diseruduk. Wah, dia ikut masuk tadi. Oke, dia jatuh. Let's go. Aw, sakit. Kena lempar sama itu meriam-meriam. Banyak banget meriamnya. Oke, pelan-pelan. Serizawa perlahan tapi pasti. Pasti jatuh juga. Oke, seruduk. Wah, langsung masuk bro. GG banget, cok. Wow, menang ya. Oke, keren abis. Oke, Babang Tampan. Oke, selanjutnya. Ini tersimpan dulu. Dan yang selanjutnya adalah orang yang terkenal di Indonesia. Takiya Edi. Dia adalah kembaran dari Takiya Genji Misremisis. Oke, versi Indonesia dengan kearifan lokal. Oke, ini dia. Cuman bajunya aja diganti ya. Bajunya pakai baju sekolah SMA Misremisis. Oke, putih abu-abu. Keren. Oke, senjatanya sama kayak Takiya Genji. Bagai pinang dibelah dua. Oke, coba kita tes Takiya Edi. Let's go. Namanya Edi, cok. Oke, nice sekali. Aduh, dia dijerat sama laba-laba. Wah, langsung tewas laba-labanya. Oh, belum. Masih hidup dia. Oke, Takiya Edi apakah bisa menang Mr. and Mrs. Mari kita lihat. Oh, kena pentuk sama tameng raksasa. Come on, Takiya Edi ditakut-takuti sama skeleton giant Mr. and Mrs. Ditangkap sama balloner, dipentung lagi. Oke, let's go. Dia lompatnya tinggi banget sampai ke atas kepala skeleton giant. Oke, dia angkat terbang sama balunar. Let's go. Tersiksa dia di sini. Oke, dia jatuh. Wah, ini combo yang sangat berbahaya ya. Spider, skeleton ditakut-takutin. Terus dia angkat terbang pakai balunar. Oke, satu hancur. Skeleton giantnya Mr. and Mrs. Oke, Takiya Edi-nya meninggal. Kok mati sih? Oke, tapi darahnya 10.000 ya, Mr. and Mrs. Sama kayak Takiya Genji. Nanti kita bakalan tes tawuran. Are you ready? Let's go. Oke, Mr. and Mrs. kita akan tawuran. Rame-rame. Di sini sudah ada Babang Slebel, Thomas Slebel yang sangat dingin ya, Mr. and Mrs. Beserta pasukannya bertotal 35 unit. Oke, akan kita lawan. Apa? Langsung lawan Takiya Genji? Oh, tentu saja tidak. Kita bakalan tawuran rame-rame dulu lawan unit-unit dari TAPS ya, Mr. and Mrs. Ada Kelabar, Protector, lalu bosnya Memot. Memot jadi bos ya, buset. Oke, lalu ada Kelabar lagi, 3 baris coy. Oke, di sini banyak, 45. Let's go. Oke, maju. Oke, sudah mulai jadi es dingin-dingin. Memotnya dingin, buset, cepet banget. Mati. What? Lah ini protektor kok dari sini jalannya. Kelar gitu doang. Ya ampun. Oke. Buset, cepet banget bro. Kuat banget ternyata pasukannya. Buset dah. Oke, sepertinya kita harus naikin levelnya Mr. and Mrs. ke level barbar-barbaran. Siapa yang barbar ya di sini ya? Oke, berserker emang barbar karena dia pakai kapak Mr. and Mrs. Oke, bosnya adalah Jarl. Let's go. Oke, melompat-melompat. Oke, rusuh sekali Mr. and Mrs. Cepat banget, coy. Jalnya langsung marah-marah. Nani. Oke, jalnya ternyata juga dingin. Sama kayak Thomas Lebeo, tapi lebih dinginan Thomas Lebeo. Oke, Thomas Lebeo menang. Yeay, udah coy. Siapa yang kalian tendang-tendang? Gak ada orang lagi di tendang-tendang. Oke, kita ganti ya Mr. and Mrs. sekarang. Biar pemanasan dulu, pemanasan bro. Oke, sekarang dari Suzuran. Oke, kali ini Suzuran bakalan sparring versus bajak laut. Oh wait, ini enak kok ngadap samping. Lah eh. Oke, versus bajak laut yang diketuai oleh Kapten Bajak Laut. Let's go. Ayo tim Suzuran, maju. Genji dan siapa lupa namanya, buset. Oke, let's go Babang Tampan.
Oke, okay, wah rusuh banget. Wah. Oke. Okay. Wah, kelar. Buset. Nani. Tim susuran ada yang mati. Oke, okay. Ini mereka ngapain ngumpul-ngumpul di sini? Selesai, bro. Buset, pemanasannya gitu doang. Oke lah kalau begitu. Selanjutnya, kali ini giliran anak Indonesia ya, pemanasan Mr. and Mrs. Oke, okay, kali ini anak SMA Mr. and Mrs. diketuai oleh Takia Edi. Oke, okay, apakah babang Takia Edi bisa menang melawan teneneng dari dinasti? Diketuai oleh Monkey King. Mereka banyak. Oke, okay, kenapa Takia Edi unitnya dikit banget? Karena dari tadi menangnya easy banget ya, Mr. and Mrs. Oke, okay, jadi kali ini unit para geng tawuran dikurangi. Oke, okay, let's go! Maju bro, barbarin. Come on, come on, come on. Terus, terus. Rusuh sekali. Buset, ini tawuran macam apa? Oke, okay, wah. Bye-bye. Terbang-terbang lah kalian. Oke, okay, come on. Mana nih Monkey King-nya? Mana? Oke, okay, ditendang saja. Nice. Oke, kerjasama yang bagus. Takia Edi di mana? Oke, ditonjok saja. Keren banget, bro. Oke, tendang lagi. Langsung meninggal. Oke, Monkey King-nya mati ya. Buset. Takia Edi, di manakah dirimu, Takia Edi? Edi. Edi. Oh, ini Edi. Ini Edi. Rambutnya, dari rambutnya. Misalnya. Oke, let's go. Takia Edi, come on. Mana Monkey King? Udah mati ya? Ya, Takia Edi-nya nyemplung. Kenapa? Tidak. Dia malah main air. Oke, okay, beban Takia Edi. Bye-bye. Wow, udah hilang. Oke, okay, pemenangnya geng tawuran Mr. Mrs. Easy banget. Nggak ada yang mati ya geng tawuran. Padahal beda dua kali lipat coy jumlahnya. Buset, sangat barbar sekali. Oke, okay, oke, okay. Kali ini kita bakalan versus. Are you ready? Ini sangat berbahaya, Mr. and Mrs. Babak pertama, Thomas Lebel. Oke, okay, kali ini babang Thomas Lebel dan anggota gengnya versus sekolah susuran. Ada Taki Enji dan Serizawa. Siapakah yang menang? Wah, curang nih. Mereka ada dua orang yang kuat di sini. Oke, okay, sementara babang yang sangat dingin ini hanya sendiri saja ketuanya. Oke, okay. Dan ini ada yang unit kepalanya yang gede. Alright lah kalau gitu. Oke, siapa yang menang? Are you ready? Tawuran pertama dimulai. Let's go. Oke, maju, maju, maju. Oke, ditembak. Wih, langsung barbar bro. Berbahaya. Mereka menerawas ke belakang. Ditendang-tendang. Oke, come on, let's go. Wow, sakit banget. Oke, ditakutin. Oke, itu adalah suatu kelebihan. Buset. Tim susuran. Keo anak buahnya. Buset dah. Oke, tersisa ketua-ketuanya. Tunggu, kenapa ada tiga orang? Kenapa ada Takia Genji, Serizawa, dan ada Sasuke? Oke. Okay. Canda, itu anak buahnya yang terlempar ke belakang ya. Oke, okay, let's go. Ditendang saja anak buahnya tewas, Mr. Mrs. Sementara anak buah dari Thomas Lebel masih rame-rame ya, Mr. Mrs. Oke, okay, tersisa Genji. Genji, let's go, Genji. Oke, okay. Oh, Genji mengamuk. Genji marah. Akan meratakan seluruh pasukan. Oke, okay. Thomas Lebel berbahaya sekali. Hati-hati, masuk sungai. Oh, mereka hidup dua. Wah, satu lawan dua, curang banget. Oke, dibekuin, let's go. Ditakutin, tidak takut. Oke, ditendang-tendang sama Thomas Lebel. Siapa yang akan menang Marital? Oh, melompat saja Thomas Lebel, Mr. Mrs. Oke, dan der. Oke, terpental dua-dua. Masih mengamuk Serizawa. Oke, didinginin, ayo. Dinginkan kepalamu dengan es Thomas Lebel. Let's go, Thomas Lebel. Kasih mereka es, biar mereka dingin. Tidak marah-marah lagi. Ada dodo kepala. Ada. Senjata-senjatanya. Senjatanya kan ke atas kepala, cok. Aduh, astaga. Oke, dan duer. Kena tinju. Oke, masih hidup Takia Genji, Mr. Mrs. Let's go. Kenapa nembak ke atas? Ah, kalah dong ini Thomas Lebel. Oke, Takia Genji mengamuk, Mr. Mrs. 2 lawan 1 berbahaya. Senjatanya yang bener dong. Oke, ditakutin. Nabrak tembok, cok. Dijedutkan kepalanya. Buset, ini melawan hukum alam. Terbang dia. Oke, okay, ayo. Ayo Thomas Lebel. Ah, Thomas Lebel kalah. Dikeroyok Mr. and Mrs. Thomas Lebel kalah. Wow, Takia Genji freestyle bersama dengan Serizawa. Yeay bro, kita menang bro. Oke, okay. Thomas Lebel kalah Mr. and Mrs. Oke, okay, kali ini versus Takia Edi and the gang. Kok dari jauh mirip bener ya? Sama orang Indonesianya ya, Mr. Mrs. Bukan sama Genji. Mirip kali, cok. Coyek lah. Oke, okay, Takia Edi versus Thomas Lebel. Siapakah yang akan menang, Mr. Mrs.?
Kali ini baru fair ya, satu lawan satu. Mungkin kalau satu lawan satu lawan Takiya Genji, sama ya posisinya kayak si Thomas, Thomas pula. Sama kayak Takiya Eddy, Mr. and Mrs. Oke, okay. Tidak ada Serizawa. Siapa kayak yang menang? Mari kita lihat, let's go. Oke, okay, Barbar, come on. Susuran Indonesia. Oke, okay, langsung saja terobos Mr. and Mrs. Come on, anak SMA tawuran. Ayo, hajar, hajar, hajar. Let's go, let's go, let's go. Oke, okay, aw. Udah kalah, co, anak SMA, co. Sakit bener ini Thomas Slebeo and the gang. Oke, okay, dikeroyok abis-abisan Takiya Genji mengamuk. Mr. and Mrs. dia kabur, dia takut, dia berlari. Oke, okay, dia balik lagi, diseruduk saja pakai kepalanya yang keras. Oke, okay, di mana ke Thomas Slebeo? Oh, di situ ya. Oke, okay, bertatap-tatapan dengan Thomas Slebeo. Oke, okay, mari kita lihat apakah Takiya Eddy bisa mengatasi mereka semua. Dan ternyata Takiya Eddy KO. Oke, okay, Takiya Eddy kalah ya. Berarti Takiya Eddy paling loreng. Oke, okay, Takiya Eddy kalah di urutan ketiga dong, berarti kalah lawan Thomas Slebeo. Oke, okay, coba kita uji bos-bosnya. Siapakah bos yang paling kuat? Oke, okay, Mr. and Mrs. Oke, okay, Thomas Slebeo versus Serizawa. Siapa kayak akan menang? Mari kita lihat. Let's go, babang dingin dan babang tampan. Aw, diseruduk saja. Sakit bro, oke ditendang. Ayo, Thomas Slebeo, oke ditendang lagi. Gunakan senjatamu, oke nice. Ditinju saja, dia jatuh. Tidak ada yang kena dari tadi SS-nya. Come on, ditendang. Oke, okay, let's go, let's go. Ya, malah tiduran. Malah turu. Oke, okay, tembak. Oke, okay, terus. Oh, oke, okay, dibekuin. GG habis. Come on, terus. Oke, okay, dibekuin. Nice. Kena stun. Yay, terus. Malah dikejar. Ayo, tembak lagi. Oke, okay, reload. Sabar. Reload. Oke, okay, dia mundur. And duar. Weh, kemana lo? Ah, Thomas Slebeo berbahaya sekali. Thomas Slebeo kakinya nyangkut. Apakah ini taktik Thomas Slebeo yang sangat jenius? Mari kita tunggu Mr. and Mrs. Dan Serizawa menyusul. Dan sama-sama jatuh. Dan sama-sama meninggal. Hong eh lah kalau begitu. Oke, okay. Taktik Thomas Slebeo yang sangat jenius untuk mengalahkan Serizawa. Taktik apaan? Oke, okay, selanjutnya sang kembaran Takiya Eddy versus Takiya Genji. Siapakah yang akan menang? Are you ready? Let's go. Oke, okay. Wih, keren banget bro. Ini kayak di film-filmnya nih. Oke, okay, tawuran bos. Let's go. Oke, okay, ditendang saja. Oke, okay, terus. Oke, okay, menghindar. Muter bro. Oke, okay, gabut banget. Rusuh sekali. Oke, okay, oke, okay, balas-balasan. Tinju, tendang. Oke, okay, pemenangnya kayak Takiya Eddy. Oke, okay, darah Takiya Genji udah setengah. Mr. & Mrs. Eddy masih lebih banyak ya. Oke, okay, let's go. Genji mengamuk. Mari kita lihat. Oke, okay, mengurangi darah Eddy. Sekarang darah mereka sama-sama imbang. Oke, okay. Tapi Eddy masih marah. Let's go, Eddy. Manfaatkan kekuatanmu. Come on, berbahaya sekali. Apa yang akan dilakukan Takiya Genji? Mari kita lihat. Kakinya ke atas, ke bahu, bro. Apa yang akan dilakukan Takiya Eddy? Menendangnya. Let's go. Oke, okay, tenang. Darah mereka sama. Oke, mengamuk Takiya Genji. Mari kita lihat Takiya Eddy sangat sabar. Mr. and Mrs. dia tidak mau marah-marah dengan cepat. Oke, sekarang dia waktunya marah. Dan apakah dia bisa menang melawan Takiya Genji? Mari kita lihat. Dan sedikit lagi, 100 sentuhan lagi. Kenapa kamu jatuh, coy? Oke, Takiya Genji one hit lagi. Mari kita lihat. Tendangan. Yeay, Eddy menang, bro. GG sekali. Dengan darah tipis ya. Ya, kira-kira 10%. Oke, okay, Takiya Eddy, jagoan dari Indonesia, berhasil menang melawan Takiya Genji dari Jepang. Susuran apa tuh susuran? Oke, okay, selanjutnya. Anak STM nih, bos. Oke. Okay. Jago tawuran. Selanjutnya melawan Thomas Slebeo. Oke, okay. Karena Serizawa pernah kalah lawan Takiya Genji. Oke, okay, berarti kita selanjutnya melawan si Thomas Slebeo, Mr. and Mrs. Oke, okay, karena Genji-nya udah dikalahin sama Takiya Eddy. Oke, okay, final. Babang dingin dan anak STM. Siapakah yang akan menang? Siapa yang terkuat? Let's go. Oke, okay, diseruduk saja. Pakai kepala, bos. Oke, okay, dibekuin. Dingin, bro, dingin. Dia lari-lari. Tidak. Oke, okay. Tidak, Takiya Eddy kalah. No, darahnya udah banyak berkurang. No, Eddy, kamu kemana, Eddy? Di, itu bayangannya. Dia jatuh. Kayak Mr. Bean jatuhnya ya. Oke, okay, Takiya Eddy berbahaya. Oke, okay, darah Thomas Slebeo masih banyak banget. Mr. sementara Takiya Eddy darah udah setengah. Buset. Stunnya ngeselin.
Oke, sepertinya dia bakalan masuk sungai. Why? Dia tidak bisa naik. Pemenangnya Takiya Eddy, bro. Oke. Yeay. Kemenangan macam apa ya ini? Oke, jadi Takiya Eddy adalah unit terkuat. Oke, ketua geng terkuat ya, misalnya. Meskipun tadi dia itu urutan terakhir, mungkin pasukannya yang lemah. Tapi dia kuat banget kalau duel satu lawan satu. Oke, Mr. and Mrs. Ini adalah kekuatan anak STM dari Indonesia. Rajanya tawuran. The real tawuran ya, bukan di film-film. Ini beneran. Oke, jangan sepele kalian. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa shoot like button, share, and subscribe. Oke, next kita bikin unit tawuran siapa lagi? Silahkan komen di kolom komentar, oke? Kita bakalan buat lebih barbar lagi. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah!